Seorang lelaki warga emas parah ditetak di kepala dan muka dalam satu kejadian samun di Kemaman, Terengganu. Mangsa Sabiran Jailani berusia 66 tahun dikejarkan ke Klinik Kesihatan Bandar Ceneh Baru dan terpaksa menerima 20 jahitan akibat cedera parah. Kejadian berlaku di Kampung Prasing Jaya, Jabor apabila rumah yang didiami mangsa bersama isteri Mariam Madzin, 62 tahun serta tiga anak mereka dipecah masuk tiga suspek warga asing. Kejadian berlaku pukul 4 pagi ketika mangsa sekeluarga sedang tidur. Suspek mengumpil pintu dan memotong jeriji keselamatan rumah itu. Masa pakcik bangun, suruh bangun kan? Jadi tak sedar dia dah ada dekat depan muka pakcik dengan parang semua sekali kan? Jadi pakcik meronta-rontalah. Itu yang harus juga masa tu kena parang ke macam mana, dia tak kira ke tak tahulah. Dia tetap kan? Ha, itu je lah. Dengan parang lah. Pasal masa tu dia tarik pakcik pergi atas rumah kan? Suruh kumpul satu tempat, masa tu darah menitik lah. Diam pakcik, diam dah tu. Saya pun senyap, Allah, abang nak suruh lembutkan hati dia. Ya Allah, abang, apa-apa buat gini, makcik susah, bukan makcik orang senang, kata ketua ni. Patut anak saya, mak, diam, bunyi suara anak yang senyap lah ni. Jadi, pakcik ni kat bawah ni tak tahu mana-mana timbul dia, kat pakcik jalannya, mana yang atas rumah kat saya. Duduk atas kapet tu, ada kapet jemur. Pakcik ni meneleh ni, tambak dah dengan tangan ni belakang. Pakcik pun, ya Allah, abang darah, dia ambil kain baju saya yang saya basuh semalam, dia ikat kepala pakcik perut ni, jadi baju tu tutup pakcik, tak nampak darah yang banyak ni. Saya pun, ya Allah, mari dia pun, diam, tiga orang ni pergi mari, masuk dalam bilik bezo, masuk dalam bilik saya, ambil dia getuh gelang tangan saya ni, atas saya dia getuh cici-cici saya, ambil semua. Suspek yang memakai topeng muka dan menggunakan parang bertindak mengikat tangan dan kaki semua mangsa. Suspek kemudiannya menggeledah dan melarikan wang tunai kira-kira RM2,000. Mangsa ditetak di kepala dan muka serta mengalami kecederaan dan pendarahan teruk. Timbalan Ketua Polis Daerah Kemaman, Deputi Superintenden Norman Shahdin berkata, suspek turut melarikan barangan kemas bernilai hampir RM15,000.